Mercenary-nya masih berusaha ke exit gate ya. Masih ada skill enggak? Kayaknya skillnya udah habis. Jadi dia nggak bisa ini mantulin dirinya untuk kabur lagi. Wah, anjir, GG dua kali tentakel bisa lolos. 1 2 3 4 5 6 7. Yo, what's up, welcome back again with Bobs 007. Kali ini gue mau nge-review gameplay dari anak-anak Discord kita, yaitu Discord Raur Gamer, karena aku juga join di Discordnya Raur Gamer atau Mas Angki. Nah, di sini yang ikut itu ada Another Juke atau Cahya, Man29 atau Omen, sama Bima, sama Bang Raur sendiri dan Rafa. Aku di sini jadi spektator karena cuman pengen nge-review sedikit tentang gameplay anak-anak Discord kita. Waduh, oke, mungkin suaranya bakalan aku kecilin dikit. Aja, cuman aku belum mention aja soalnya. Rusuh banget guys di sini karena emang sambil ngomong Discord gitu. Mungkin aku bakal kecilin suaranya. Dan di sini Rafa jadi hunter. Rafa kemungkinan bakal di defend biar nggak bisa denger omongan si survivor yang lagi main. Jadi kita langsung aja lihat. Oke, formasinya ada Thief, dokter, lawyer, sama mercenary. Oke, kita udah masuk ke gameplaynya. Kita langsung lihat hunternya. Hunternya pakai Astur. Ntar kita buat step by step konten lah. Jangan sekaligus, biar ada konten nanti. Oke, kita lihat Men, si Omen lagi cari di code Mas Angki. Wah, langsung disamperin sama Rafa. Oke, akankah Rafa bisa menangkap Mas Angki di sini atau Raur Gamer? Menarik. Oke, Mas Angki langsung ini jebolin tembok dong. Wow, Rafa mukul apa itu? Oke, dijebolin paletnya. Oke, masih mengejar Mas Angki di sini. Oke, kita lihat pandangannya dari Mas Angki dan nggak kena lagi. Oke, palet ditutup. Gua jatuhin duluan, bodo amat. Oh, GG ya. Nget juga Astur, cuy. Waduh, dia beralih hati. Beralih ke si Omen, si lawyer. Oke, nggak kena. Hampir aja Terror Shock. Wow, nggak kena lagi. Oke, oke, oh kena, kepukul sekali. Ngevolt, ngevolt, cuy. Kita lihat ini. Terror Shock, bung. Terjadi Terror Shock di sini. Apa yang dilakukan Mas Angki? Waduh. Tangkap nggak tuh? Oke. Ada dokternya di sini, Bima mau menyelamatkan Mas Angki. Nah, sekali, udah lepas, 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 mantap. Masih nggak mau berpaling ya, masih ngejar si Mas Angki dan yang lain masih fokus nge decode. Dan mercenary-nya kayaknya tadi mau nolong, cuman udah ada yang nolong duluan. Oh, udah lepas dia, gantian ngejar si dokter. Asturnya ngejar Bima. Oke, ngeheal di belakang palet, siap. Oh, tentakelnya. Die. Kena tentakel, boom. Oke, apa yang dilakukan? Yang lain pada ngedikot nggak? Wah, ada mercenary, si Caya kayaknya mau nolong ini.
Oke, mercenarinya udah jaga-jaga. Langsung saja diselamatkan. Langsung kena dua kali tentakel. Emang kalau nyelamatin si Hastur ini emang agak susah. Karena pertama dia camper. Kedua pasti ada tentakel. Seenggaknya ada satu tentakel yang jagain survivor yang ada di kursi. Oke, kena lagi. Oh, nggak kena. Mantap. Wanjir, mantap saya. Jago loh ini sih saya main mercenarinya. Mati. Akhirnya knockdown. Sebenarnya emang udah knockdown dari tadi karena udah kena hit kan dua kali. Oke, kelarin lah. Ngulur waktu seenggaknya. Kelarin. Oke, mercenarinya kena. Oh, healing-healingan di tengah tuh, malah heal di tengah. Bahaya itu, bahaya banget. Karena oke, dokternya berusaha nyelamatin mercenarinya. Di mana? Nggak kena. Oke, nggak kena. Oh, kena tentakel sekali, Bung. Oke, tentakel lagi turun dan knockdown dokternya. Apa yang kamu lakuin, Bima? Jangan dekat-dekat sama aku, kata Bang Andre nggak boleh. Susah nyelamatinnya. Oke, Bima akhirnya duduk manis di kursi juga. Dan kita lihat dari kameranya Mas Angki. Tar. Oke, diselamatin mercenarinya. GG. Wow. Oh, sekarang gantian ngejar ini. Mas Angki, dive-nya dikejar, nggak kena, hitnya miss. Oke, dan die. Kena pukul nggak tuh? Hastur emang OP sih. Tapi udah nggak se-OP dulu, bukan OP. Udah nggak se-naik down dulu, karena udah jarang banget orang yang main Hastur. Walaupun ada sih 1-2 doang. Oh, mercenarinya masih mau nyelamatin tipnya. Lawyernya bengong, Bung. Oke, lawyer nge-decode dan dikelarin. Siap. Oh, pakai full kanan semua ternyata. Oke, lawyernya lihat-lihat peta, Bung. Menarik sih. Hasturnya ke gate ya, ketemu si Cahaya. Belum. Jangan ketutup gubuk lah. Wah, ditutup paletnya, nggak kena, Bung. Oke, defaulting saja. Ayo Rafa, ayo. Can do it. Come on. Oke. Wah, ngejuknya bagus nih, Cahaya. GG lah. Itu ngapain lawyernya jongkok-jongkok? Nggak kebuka dong pintunya jongkok-jongkok. Asli GG nih, Cahaya main mercenarinya mantep nih. Karpet merah. Oke, lawyernya udah buka gate. Karpet merah udah kebuka, dibuka sama Mas Angki. Kena. Seenggaknya masih bisa sih keluar itu, kalau langsung keluar. Oke, lawyernya udah keluar. Mercenarinya masih berusaha ke exit gate ya. Masih ada skill nggak? Kayaknya skillnya udah habis. Jadi dia nggak bisa ini, mantulin dirinya untuk kabur lagi. Wanjir, GG dua kali. Dua kali tentakel bisa lolos, Bung. Mantep banget, dua kali tentakel bisa lolos. Oke, itu tadi gameplay dari anak-anak Discord Raor Gamer. Bagi kalian yang pengen join ke Discord kita biar bisa main bareng, langsung aja cek di link deskripsi, itu udah ada link Discord, kalian tinggal klik join. Yang belum download, download dulu baru join. Dan oke, ini adalah video part pertamanya. Dan di sini ada 3 part, mungkin aku pisahin per partnya di video berikutnya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Subscribe dari kalian itu ngebantu channel ini untuk berkembang. Dan like and share ke teman-teman kalian yang bermain Identity 5. Bob 007 sign out. See you the next video and bye-bye.